kita mau kenalan nih, kita mau kenal. Baris, baris. Semuanya pakai. Baris, baris. Baris, baris. Baris, baris. Baris, baris. Baris. Oke, okay, kita kenalan dulu ya namanya ya. Kamu siapa namanya? Naisa. Berapa tahun usianya? 6. 6 tahun. Kamu? Eva. Berapa tahun? 8. 8 tahun. Noni. Noni. Kamu? Trisha. Trisha. I'm sorry. Akari, halo. Wow. Favor. Favor. Wow. Favor. Fira. Fira. Victoria. Wow. Sky. Sky. Michelle. Oh, Emily, siapa? 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 Emily. Emily. Yasa. Maji. Maji. Wow. Namanya bagus banget. Siapa? Maggie. Maggie. Oh, Maggie namanya. Iya, iya, iya. Coba yang dari TK Kamboja sini kumpul. Coba yang princess sebelah sini, TK princess. Nah, TK Kamboja sebelah sini ya. Oh, kalian tuh SD ya? Paling besar kelas berapa paling besar? 4. 4 SD. Paling kecil? 4. Kelas 1. Kalau ini paling besar kelas? Gak ada yang paling besar, ada juga yang paling tua. Kita akan adu dari dua kumpulan anak-anak kecil ini ya, teman-teman princess dan teman-teman dari TK Kamboja ya. Coba kita akan tes yel-yelnya dulu ya. Ya, teriakannya kalian ya. Coba kita mau lihat. Ada enggak kamu, kalian punya yel enggak? Iya. Oke, coba silakan bareng ya. 1 2 3. Berapa lama? 3 bulan. Udah 3 bulan nih. Mereka pasti kompak nih. Kita lihat. 1, 2, 3. Yo! Yo! Ikutan. Katanya udah latihan. Yang kompak. Itu memang yel-yelnya dibikin gak kompak, Om. Ya udah coba kalian punya gerakan enggak misalnya base atau apa? Iya, nih, coba punya. Kita lihat. Oh, ini ada ini. Coba siap. Kasih satu formasi yang keren buat kita semua ya. Komplit kan? Oh, boleh, boleh. Boleh. Apa ini namanya back walk over. Oke, back walk over. Coba lagi sekali lagi. Back walk over. Yang ini front walk over. Oh. Coba, coba. Coba. Coba kamu, coba kamu. Seru banget. Iya, coba kamu. Dia bingung. Woy, coba kamu, coba kamu. Coba kamu. Iya, coba kamu, coba kamu. Yeay, keren. Coba kamu. Kamu bisa. Coba kamu. Coba kamu. Coba kamu. Awas, awas, awas. Ya, 1, 2, 3. Berikutnya kamu, coba kamu. Sini, Pak. Ayo, ayo. Oh, coba bisa, Pak. Satu lagi. Badannya lentur banget pada makan apa ya? Tadi dia bisa langsung, coba kalau gini gimana? Back roll apa? Nih, Arwar, lihat nih. Coba gimana? Gak kelihatan kamera, gak kelihatan kamera. Gitu. Salah. Coba, coba. Tuh, bisa. Oh my God. Enggak, Kak. Tuh. Jago mereka. Tepuk tangan buat teman-teman Princess.
Sekarang kalian kasih kita satu formasi bisa enggak? Wah, begitu doang. Apa aja? Enggak ada. Oh, piramid bisa, piramid. Kalau gitu doang mah semua juga bisa. Coba bikin piramid kalian ya. Yuk, bikin standing. Standing yuk. 5, 6. Gimana? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Kamu Hendy. Hei, TK Kamboja. Sini, come on. Coba bikin formasi apa aja ya. Sama-sama berlima sini. Coba yuk. Siap. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena princess ini adalah mereka ini anak-anak berprestasi dan mereka ini juara nasional loh. Kalian pernah juara di mana? Kalian pernah menang di mana aja? Di Olimpiade, di Emporium itu. Pernah juara 3, juara 2, juara 1 juga pernah? Pernah juara 4 sih, tapi itu lomba sama anak gede. Oh, lomba sama anak gede kalian bisa juara 4. Wah, keren. Nah, buat anak-anak yang lebih besar, anak-anak TK Kamboja, kalian gamesnya bukan di sini. Kita akan lihat seberapa hebat kalian main games yang ada di sana. Kita akan main games di sini namanya Seberapa Kompak. Silakan gambreng yang sama temenan. Om Pimpa Layum gambreng. Sama. Ah, kamu sama temenan. Teman kita. Ah, teman. Om Pimpa Layum gambreng. Ah, kamu sama, sama teman. Oke. Okay. Ya, ya. Sekarang kamu berdua. Silakan satu duduk di sana. Saya juri. Kamu duduk di sana satu. Ngapain begini dong, emang dede juga. Kamu di sini duduk. Ini bagaimana nah, duduknya, Pak? Silakan duduk aja dulu masuk. Buka dulu, buka. Buat Anwar sama Ajis. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Misalnya, sebutkan nama buah yang menggunakan yang berawal dari huruf A. Misalnya kamu sama-sama nyebut apel, berarti kalian benar. Tapi kalau yang sekalian sebut salah, tidak sama. Misalkan apel akan maju. Sana anggur. Ya, salah. Sama. Berarti nggak sama. Berarti ini akan didorong maju. Satu kali salah akan didorong maju lagi. Satu kali salah dorong maju lagi. Sampai nantinya di pertanyaan ini habis. Kalau masih salah terus kalian akan kena hukuman. Kalau kalian bisa kompak terus kalian gak akan kena hukuman. Oke? Kita mulai, tepuk tangan buat mereka berdua. Siap? Kita akan berikan soal yang pertama. Pertanyaannya adalah, nanti jawaban disebutkan setelah saya hitung ya. 1, 2, 3 baru ngomong ya. Siap, Pak. Oke. Soal yang pertama, sebutkan salah satu hewan berkaki 4. Tunggu dulu hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kambing. Wow. Oh my God. Bagus, bagus, bagus. Sekarang soal yang kedua. Tadi gue aneh mau ngomong tuh. Apa? Kampret. Oh iya, kampret. Oke, yang kedua, sebutkan salah satu makanan yang dijual di restoran atau rumah makan Padang. 1, 2, 3. Rendang. Ah, beda. Beda, salah maju. Stop. Oke. Berikutnya. Kemarin lu makan empal sama gue lo. Enggak ada, masih buntil. Oke, sebutkan salah satu benda yang ada di langit. 1, 2, 3. Bintang. Wow.
Oke, yang ketiga, sebutkan salah satu hal. Berarti ini dia suka ngasih ngasih kode. Ah, kode apa? Orang aneh bilang. Apa aja? Sebutkan salah satu hal yang biasa kita lakukan saat kangen sama pacar. Satu, dua, tiga. Makan. Hotel. Oh my god. Tahu. Kalau kangen sama pacar ke hotel. Hotel ponan di hotel. Ada restoran di hotel, Pak. Oh, jadi makan. Favorit makan di sono. Bisa telepon ya? Ya. Sebutkan salah satu cabang olahraga bela diri. Satu, dua, tiga. Sila kondo. Lagi ya, kalau ini benar, kalian aman. Ini penentuan nih. Sebutkan jajanan yang bisa dibeli waktu kita sekolah SD dulu. Satu, dua, tiga. Cimol. Coba kalian barusan benar. Sebentar. Kenapa? Acong. Kenapa? Gua pas buang napas lagi. Begitu buang napas dia masuk. Aduh. Oke. Okay.